kembali kajian kita dari kitab Al-Arba'un An-Nisa'iyah 40 hadis terkait dengan wanita di mana kita sampai pada bahasan hukum jenazah khusus wanita Akhwati fillah Saudari-saudari yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya agar kita bersegera untuk kembali kepada Allah memperbanyak istighfar atas dosa-dosa kita bertaubat dari semua dosa dan kesalahan kita sehingga tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda a'maru ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Begitu pendeknya umur umat ini Dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, oleh karenanya sisi yang kita bisa ambil bersama yaitu kesempatan kita semuanya untuk istiqamah, karena hidup kita di dunia tidak lama, seperti seorang yang mampir dalam sebuah perjalanan di bawah e, naungan pohon. Segera ia pun pergi, meninggalkan tempat tersebut. Demikian kehidupan dunia sangat sebentar diungkapkan di dalam Al-Qur'an seperti hujan yang turun maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang hijau tidak lama segera layu menguning kering demikian akan berpisah dengan kehidupan ini Saudara-saudariku yang dirahmati Allah maka tatkala kita bahas ahkamul janaiz Indonesia, hukum-hukum janazah terkait dengan wanita secara umum tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dengan kaum wanita, kecuali dalam beberapa hal saja dikhususkan dengan dalil, sehingga ada sedikit perbedaan antara wanita dengan laki-laki dalam ahkam janais. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita masuk di dalam pembahasan hadis yang pertama yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza wudi'atil janazatu wahtamalah ar-rijal ala a'naqihim Jika jenazah sudah diangkat kemudian berada di atas pundak para laki-laki Fa ingkanat salihatan jika jenazah tersebut adalah seorang yang saleh qala maka ia pun mengatakan percepatlah langkah kalian wa ingkanat ghairu salihatin qalat ya wailaha ayna yazhabuna biha dan jika jenazah tersebut bukan seorang yang saleh Maka ia mengatakan sungguh celaka ke mana mereka membawa jasad tersebut Yasma'u sautaha kullu shay'in illa insan walau sami'ahu lasa'ik Segala sesuatu mendengar kecuali manusia seandainya ia mendengar sungguh ia akan pingsan Akhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an hadis yang diriwatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimallahu taala di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukum khusus pada wanita di mana mereka tidak diperbolehkan untuk mengantar jenazah tidak diperbolehkan untuk mengangkat jenazah Demikian juga dilarang mereka untuk datang ke kubur untuk ikut menguburkan jenazah. Disebutkan di dalam hadis ini tadi tatkala jenazah sudah ada di atas pundak-pundak ar-rijal. Di atas pundak-pundak laki-laki para laki-laki maka roh eh, ataupun nyawa pemilik jenazah tersebut akan mengatakan kalau yang soleh mengatakan kardimuni segerakan aku sampai di sampai di kuburan karena ia tahu betapa besarnya betapa indahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh di alam akhirat dan alam yang pertama dari alam akhirat adalah alam kubur sebaliknya mereka orang-orang yang tidak soleh orang-orang fajir, para pendosa Ketika roh melihat jasadnya dibawa kepada kuburan, diangkat ke kuburan, maka ia mengatakan, sungguh celaka ke mana mereka membawa jasad tersebut. Karena mereka tahu bagaimana dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Betapa beratnya kehidupan akhirat tatkala mereka membawa dosa-dosa. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Ya ini hadis yang pertama kita kaji pada kesempatan kali ini bahawa hukum khusus terkait dengan jenazah untuk kaum wanita mereka tidak diperbolehkan untuk mengangkat jenazah untuk mengantarkan jenazah tidak boleh ikut dalam penguburan jenazah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha di mana beliau mengatakan nuhina anittiba'il janais wa lam yu'zam 'alaina Beliau mengatakan Ummu Atiyah radhiyallahu anha kami dilarang untuk mengantarkan jenazah wa lam yu'zam 'alaina dan tidak dipertegas atas kami Demikian kalau uh, kita kembalikan kepada para sahabat di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, Abu Umamah, Aisyah, Masruq, Al Hasan, An-Nakhai, Al Auza'i, Ishaq. Mereka semuanya para salafus saleh kirah dzalika. Mereka mengatakan bahawa itu perkara yang dibenci, perkara yang makruh. Seorang wanita untuk mengantarkan jenazah. Ya, di sini uh, ada khilaf uh, para ulama terkait dengan wanita yang ikut mengantarkan jenazah, ikut menguburkan atau menghadiri dalam penguburan jenazah. Pendapat yang lebih kuat, ya, apa yang ditegaskan di awal hadis tadi. Nuhina anitiba janais kami dilarang untuk mengikuti jenazah untuk mengantarkan jenazah. Ya maka uh, pendapat yang lebih kuat demikian bahwa itu sesuatu yang sesuatu yang terlarang seorang wanita tidak diperkenankan untuk mengantarkan jenazah untuk mengangkat jenazah demikian untuk ikut dalam uh, penguburan atau menyaksikan penguburan demikian termasuk di dalam hadis ini. Saudara-saudari yang dirahmati Allah terkait dengan salat jenazah bagaimana seorang wanita mengerjakan salat jenazah hukum antara uh, laki dan perempuan pada asalnya adalah sama ya yeah, di mana mereka semuanya laki dan perempuan disunnahkan untuk menunaikan salat jenazah. Salat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah jika sebagian sudah menyolatkan maka sudah tidak menjadi fardu. Sudah berpindah dari fardu atau wajib kepada sunnah. Dalilnya adalah hadis man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu kirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan Maka ia mendapatkan pahala satu kirat Wa man syahidaha hatta tudfan falahu kiratan Barang siapa menyaksikan jenazah tersebut sampai selesai penguburan Maka ia mendapatkan dua kirat Kila ya Rasulullah wa mal kiratan ditanyakan uh, bagaimana dengan dua kirat tersebut qala misrul jabalain al azimain dua kirat adalah seperti dua gunung yang sangat agung iya dua gunung yang sangat besar saudara-saudariku yang dirahmati Allah ini keutamaan uh, takziah ya atau dalam bahasa kita melayat tatkala menghadiri Jenazah kemudian menyolatkan jenazah tersebut ini mendapatkan pahala satu kirot. Hadir dalam uh, penguburan, ya sampai selesai maka ia mendapatkan dua kirot. Satu kirot seperti apa? Seperti gunung yang besar, ya pahala Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk kita semuanya yang menyolatkan, ya hadir sampai bisa menyolatkan. satu kerat kalau ditambah mengantarkan sampai selesai penguburan mendapatkan satu kerat sehingga ia pun mendapatkan dua kerat seperti dua gunung yang besar saudara saudariku yang dirahmati Allah bagaimana dengan kaum wanita ya ikut menyolatkan jenazah kalau ada uh, kaum laki-laki yang menyolatkan jenazah tersebut maka kaum wanita Ikut dalam solat tersebut, ya makmum bersama dengan imam laki-laki dalam dalam solat tersebut. Apakah solat dikerjakan di rumah atau dikerjakan di masjid ataupun dikerjakan di lapangan? Ya, ini semuanya boleh, ya dikerjakan di rumah solat jenazah atau dikerjakan di masjid atau dikerjakan di lapangan. Ya di tempat yang terbuka di lapangan musola yang biasa dipakai untuk sholat eid ya ini semuanya boleh. Sebagian ulama uh, mengutamakan ya al afdol sholatnya di masjid dan ini lebih memudahkan kepada jamaah untuk menyolatkan selesai uh, sholat fardhu misalnya kemudian disolatkan janazah tersebut masih ada jamaah laki-laki dengan jumlah yang banyak. Mungkin di belakang, di bagian mereka, para wanita juga bisa ikut menyolatkan. Ini seandainya disolatkan di rumah, bagaimana boleh ya? Tentu di rumah dengan tempat yang terbatas, tidak bisa berjamaah dengan jumlah yang besar ya. Ini di antara kekurangan, janazah disolatkan di rumah ya. Adapun disolatkan di masjid, maka ya tempat sangat luas ya, mencakup jamaah semuanya. Adapun terkait dengan wanita menyolatkan jenazah sedang tidak ada laki-laki bersama dengan mereka. Bagaimana apakah menyolatkan atau tidak menyolatkan? Tetap disunahkan untuk menyolatkan. Ya, sebagian mengutamakan untuk salat sendiri-sendiri. Ya, wanita menyolatkan jenazah sendiri-sendiri. Sebagian mengatakan boleh berjamaah dan ini pendapat yang lebih kuat ya boleh wanita berjamaah sebagaimana mereka salat berjamaah dalam salat fardu. Imam berada di tengah-tengah, kemudian makmum sebelah kanan dan sebelah kiri dari imam tersebut. Satu baris ya antara imam dengan dengan makmum tersebut. Ya, ini. Yang demikian diperbolehkan. Jadi seperti seperti dalam salat fardu ya imam ada di saf yang pertama di tengah-tengah mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya ini tadi terkait dengan salat jenazah bagi seorang wanita tatkala mereka uh, mendapatkan kesempatan untuk menyolatkan maka sunnah sebagaimana laki-laki untuk menyolatkan menyolatkan jenazah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah uh, terkait dengan ziarah kubur ya bagi seorang wanita. Ziarah kubur bagi seorang wanita ya ada pendapat ulama ya para ulama yang mengatakan bahwa itu hukumnya haram ya tidak boleh wanita ziarah kubur dengan dalil anallahu zairatil kubur Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan hukumnya boleh dengan ketentuan atau dengan syarat-syarat ya. Dan ini pendapat jumhur ya, pendapat kebanyakan ulama wallahu alam ini pendapat yang lebih kuat bahwa wanita boleh untuk ziarah kubur ya dengan syarat dengan ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama di antara dalil yang membolehkan adalah uh, seorang wanita yang menangis di kuburan. Dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dinasihati ittaqillah wasbiri. Ketika ia menangis di kuburan karena anaknya yang meninggal, maka dikatakan, "Wahai ibu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Akah wanita ini kemudian mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati jauhlah engkau dariku sesungguhnya engkau belum merasakan apa yang aku rasakan dalam kejadian ini Rasulullah SAW tidak menegur wanita ini ya ini yang menguatkan hukum bahwa wanita boleh ziarah kubur ya di mana Rasulullah SAW tidak menegur langsung, tidak mengingatkan langsung bahwa ziarah kubur bagi wanita hukumnya tidak boleh, hukumnya haram, ya tidak disebutkan demikian. Ya, seandainya tidak boleh, tentu akan akan ditegur. Namun Rasulullah SAW pun tidak menegur, segera meninggalkan wanita tersebut sampai kemudian wanita pun mendengar kabar bahwa tadi adalah Rasulullah SAW. Ia pun segera datang ke rumah Nabi SAW. Demikian juga hadis Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi saw. Jika kami ya mendatangi kubur, apa yang kami ucapkan Rasulullah kemudian mengajarkan doa masuk ya pekuburan, ya doa masuk kuburan. Rasulullah saw ajarkan kepada Aisyah bagaimana seorang wanita masuk dalam kuburan. Ini juga sebagai dalil bahawa wanita boleh ziarah ziarah kubur. Ada pun hadis tadi uh, dengan lafad la'anallahu zairatil kubur Ya Allah melaknat wanita yang ziarah kubur Lafad yang lebih kuat adalah la'anallahu zawaratil kubur Ya Bukan zairat tetapi zawarat artinya yang sering-sering ziarah kubur Ini diantara catatannya Ya wanita boleh ziarah kubur tapi tidak boleh sering-sering Tentu ini berbeda dengan laki-laki. Untuk kaum laki-laki bebas. Bahkan Rasulullah perintahkan untuk banyak ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi fazuruha. Dahulu aku larang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian ke kuburan. Ya. Rasulullah SAW perintahkan untuk ziarah kubur bagi kaum laki-laki. Sedangkan untuk kaum wanita, Yang terlakna dalam hadis tadi adalah mereka yang sering-sering ziarah kubur. Jadi kesimpulannya bahwa wanita sesekali ziarah kubur boleh, kadang-kadang ziarah kubur boleh. Ya, diantara catatan untuk kaum wanita dalam ziarah kubur mereka-mereka harus bisa uh, menunaikan adab-adab dalam ziarah kubur. Ya, khusus bagi wanita dengan karakter wanita yang uh, lemah, ya. Hatinya pun lemah, perasaannya lemah, ya. Maka tatkala wanita uh, mampu untuk bisa menahan diri, tidak akan berucap dengan ucapan-ucapan yang salah, ucapan jahiliyah, ya meratapi kematian, mengingat kematian, kemudian mungkin menangis, teriak-teriak, mengangkat suara, ya mungkin dengan perbuatannya, ya niyahah atau meratapi mayat tadi dengan mengungkapkan. Memukul wajah, mencakar-cakar badan, merobek-robek baju, ya, ini semuanya tidak diperkenankan. Selama itu mampu, bisa menahan diri, maka yang demikian diperbolehkan. Uh, sedikit berbeda dengan menangis, ya, menangis dengan tanpa suara, ini diperbolehkan, ya, ketika mendengar kabar ada yang meninggal ketika melihat mungkin orang tua, mungkin keluarga, mungkin suami atau istri meninggal kemudian menangis, ini hal yang wajar. Ini boleh. Yang tidak boleh menangis dengan suara. Ya, mungkin mengangkat suara dengan tangisan tersebut, teriak-teriak dengan tangisnya, histeris menangis, ini yang tidak boleh. Ini yang termasuk di dalam meratapi meratapi kematian. Adapun menangis Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling mulia beliau menangis Saat kala putranya Ibrahim meninggal, Rasulullah pun mengucurkan air mata. Innalainna ala tadmaa wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaki mahzunun. Beliau mengatakan wahai Ibrahim, sesungguhnya mata ya berlinang dengan air mata, hati sangat bersedih dan sesungguhnya kami semuanya sangat bersedih berpisah denganmu. Ya, Rasulullah menangis. Ya dan ternyata ini boleh. Berarti yang tidak boleh adalah menangis dengan suara. Ya, menangis dengan mengangkat suara, teriak-teriak, ya histeris ini yang tidak boleh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, uh, tadi catatan untuk wanita yang ingin ziarah kubur sesekali kadang-kadang diperbolehkan dengan catatan tadi tetap bisa beradab, tetap bisa menahan diri. Jangan sampai kemudian sampai di kuburan seorang wanita kemudian menangis-nangis, ya mungkin teriak-teriak, mungkin tidak bisa menahan diri, ya ini yang tidak diperbolehkan, ya termasuk di dalam niahah. ya uh, perkara yang dilarang baik laki-laki maupun wanita, yaitu meratapi, meratapi kematian. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, beberapa hukum fikih terkait dengan wanita ya dalam mengurus jenazah setelah kematian ya setelah kematian maka sunnah-sunnah diantaranya antaranya yang pertama segera menutup kedua mata ya si mayat yang sudah meninggal segera kedua matanya ditutup ya untuk bisa dipejamkan kemudian didoakan ya ada hadis yang menyebutkan doanya Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyyin al muqarrabin wa khlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi ini di antara doanya bisa kita baca kita Hafalkan, seandainya pun tidak bisa dengan bahasa kita, ya, meminta untuk diampuni dosa-dosanya, minta untuk diangkat derajatnya, diberikan uh, kasih sayangnya. Demikian, kemudian ada berikutnya setelah uh, dipastikan meninggal tadi, uh, segera diikat ya, uh, sehingga mulut bisa tertutup ya, diikat dengan kain, dengan lembut, pelan-pelan sehingga tidak dalam keadaan terbuka selanjutnya uh, pakaian segera dilepas semuanya ya dilepas semuanya dalam keadaan tetap terjaga auratnya ya baik laki maupun perempuan pakaian segera dilepas ya mumpung belum uh, kaku ya masih mudah untuk dilepas kalau sudah kaku meng, harus dikalahkan pakaiannya mungkin dipotong ya dengan gunting atau dengan pisau Mumpung masih mudah, bisa dilepas. Segera dilepas dengan tetap uh, menutup aurat, ya, dilapisi dengan kain besar, misalnya, atau dengan handuk besar, sehingga proses melepas pakaian tadi di bawah uh, tetap tertutup dengan kain tersebut. Ya, ini setelah uh, pakaian semuanya dilepaskan, baik laki maupun perempuan, ya, maka yang berikutnya uh, tadi ditutup dengan kain. Ya, ditutup dengan kain seluruh tubuhnya setelah ini maka sudah siap ya sudah siap untuk uh, dimandikan kemudian dikafani kemudian disalatkan dan diantar diantar ke kuburan ya dimakamkan di kuburan saudara-saudari yang dirahmati Allah uh, untuk kaum wanita tadi apa yang disebutkan tadi semuanya juga sama laki boleh wanita juga boleh selama itu mahramnya khusus untuk memandikan maka yang laki-laki dimandikan laki-laki yang perempuan dimandikan perempuan kecuali suami istri ya kecuali suami istri maka tatkala suami meninggal boleh istri yang memandikan tatkala istri yang meninggal maka suami boleh boleh memandikan ini khusus ya atau orang tua ya yang meninggal putrinya misalnya dimandikan ayahnya ini boleh itu mahramnya itu ayahnya ya boleh selain dari itu maka kembali kepada asal tadi ya yaitu laki-laki uh, dimandikan laki-laki dan perempuan dimandikan dimandikan perempuan wanita juga demikian ya berarti di sini wanita boleh boleh memandikan ya wanita memandikan uh, jenazah wanita ya demikian sampai pada memandikan kemudian mengkafani Saudara-saudari yang dirahmati Allah, uh, sebelum sampai pada mengkafani, terkait dengan menguburkan, ya, disunahkan seorang dikuburkan di tempat uh, atau di daerah meninggalnya, janazah tersebut ya, dimanapun meninggal, disitu dikuburkan. Kalau meninggal sedang haji, sedang umrah, ya, dikuburkan di tanah suci sana, di Makkah, di Madinah, ya, sesuai dengan tempat meninggalnya. Seorang yang tinggal di Jogja meninggal di Jakarta. Kuburkan di Jakarta ya, ini pada asalnya, kecuali ada hajat, ada kebutuhan, ada maslahat ya, karena sangat jauh dari keluarga ya. Kemudian ingin dibawa ke Jogja, misalnya karena meninggal di Jakarta ini boleh ya, walaupun pada asalnya ya, agar dikuburkan di tempat atau di daerah uh, jenazah tersebut meninggal. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Uh, terkait dengan uh, menguburkan tadi ya di mana uh, jenazah meninggal maka disitulah dikuburkan Di antara sunnahnya seorang berdoa agar diwafatkan di tempat yang berkah ya seperti Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu dan sebagian sahabat berdoa meminta kepada Allah untuk diwafatkan uh, di Madinah ia ya, diwafatkan di tempat yang berkah, di tempat yang baik. Ya, kita pun demikian. Ya, disunahkan untuk berdoa agar meninggal di daerah yang baik, di tempat yang mulia, ya, di tempat yang diberkahi. Ya, ini termasuk uh, perkara yang sunnah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, uh, tatkala janazah meninggal, ya, orang tersebut meninggal, maka pihak keluarga yang pertama bersabar. rido ya dengan ketentuan Allah semua sudah dicatat oleh Allah ditulis oleh Allah kemudian segera ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Saudara-saudari yang dirahmati Allah uh, berikutnya setelah uh, memastikan wafatnya ya salah satu dari anggota keluarga tersebut maka segera tunaikan wasiat jika si mayit tersebut punya wasiat maka segera tunaikan wasiatnya selama itu wasiat yang benar wasiat yang tidak ada kezaliman tidak ada yang menyelisihi syariat ya di antara contohnya adalah wasiat untuk uh, membagikan hartanya Rasulullah SAW bersabda as-sulus wa sulus kathir sepertiga dan sepertiga dari harta itu sudah sangat banyak ya jadi wasiat Itu ditunaikan setelah wafatnya seseorang, maka paling banyaknya adalah sepertiga dari hartanya. Seandainya berwasiat lebih dari sepertiga, maka yang ditunaikan adalah sepertiganya. Sedangkan dua pertiganya untuk ahli-ahli waris, saudara-saudari yang dirahmati Allah, uh, terkait dengan hutang, ya, terkait dengan hutang, maka segera. Uh, Tunaikan hutangnya dari dua 3 tadi, seandainya ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, diambilkan dari hartanya untuk menutupi hutangnya sampai selesai tertutup hutangnya. Ia ya, kemudian kebutuhan untuk menyiapkan uh, janazah sampai di uh, penguburan. Setelah itu, sisa harta yang menjadi harta warisan untuk ahli waris. Saudara-saudari yang dirahmati Allah. Ya ini uh, perkara penting yang kita perhatikan bersama terkait dengan uh, hukum khusus janazah untuk kaum wanita. Uh, terkait dengan memandikan sudah kita bahas. Yang kedua uh, mengkafani ya wanita disunahkan dengan kain kafan uh, lima lapis ya dengan kain kafan lima lapis. Beda dengan laki-laki sunnahnya tiga tiga lapis untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita lima lapis. Dari lima lapis ini uh, dua yang pertama itu uh, dua kain yang utuh ya di paling bawah ya dua kain utuh paling bawah artinya ini menjadi kain yang paling luar nanti ya itu dua lapis kemudian tiga lapis berikutnya itu ya untuk satu untuk sarung ya dua untuk pakaian atas dan yang ketiga untuk jilbab Ya untuk menutup khimar atau jilbab, ya sehingga totalnya ada lima, ya dua lapis. Yang pertama kita letakkan, kemudian tiga lapis yang berikutnya adalah untuk sarung untuk pakaian atas dan untuk jilbab. Baru kemudian dilanjutkan dengan dua kain yang terakhir tadi. Jadi totalnya ada ada lima ada lima uh, lapis untuk wanita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sampai di uh, mengkafani, kemudian menyolatkan. Tadi sudah kita sampaikan hukumnya tentang menyolatkan. Silakan berjamaah bersama dengan rombongan laki-laki. Kalau benar-benar tidak ada, boleh salat sendiri-sendiri atau boleh berjamaah seperti uh, berjamaahnya dalam salat fardhu. Sampai di sini maka wanita sudah selesai hukum jenazahnya. Adapun uh, mengangkat jenazah khusus laki-laki mengantarkan jenazah khusus laki-laki, menguburkan juga demikian khusus laki-laki. Ya, kecuali ziarah kubur, ziarah kubur dengan khilaf para ulama, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan boleh, dan ini pendapat yang lebih kuat dengan catatan, dengan syarat-syarat. Ya, selama itu ditunaikan, insya Allah ini pendapat yang lebih kuat. Demikian saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ya terkait dengan uh, hukum Atau ahkam janazah khusus untuk kaum wanita Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya Wallahu ta'ala a'lam bisawab Baiklah, uh, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Yang pertama Dari Pemirsa Niaga TV Bismillah, izin bertanya di luar tema Assalamualaikum Ya Ustaz Jika teman-teman dekat teman SMA sudah mulai ada yang berubah kembali kepada kebiasaan yang dulu seperti jilba pendek, tidak memakai kaos kaki, memakai celana uh, ketat. Ya. Dan ada sedikit pemikiran tidak yakin bahwa Islam agama yang benar, Apakah kita dimintai pertanggungjawaban di hari akhir nanti jika tidak bisa membawanya ke jalan yang benar jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan Saudara-saudariku yang dirahmati Allah uh, berbicara keutamaan berdakwah ya tentu sangat besar sangat agung Rasulullah SAW bersabda la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am Seandainya engkau bisa memberikan hidayah kepada satu orang saja maka itu lebih baik daripada unta merah yaitu harta yang paling mulia Demikian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya berdakwah dengan adab ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah Wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Allah, berdakwalah kepada jalan Allah bil hikmah dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau butuh dialog maka dialog dengan cara yang baik. Ya, ini adab di dalam berdakwah. Dan setiap dari kita punya kewajiban untuk berdakwah. Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, seorang yang uh, mengetahui sebagian daripada ilmu, yakin dengan ilmu tersebut maka sampaikan dengan cara yang baik. Ya. Luruskan niat dalam menyampaikan kebaikan tersebut, benar-benar ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar-benar ilmu ada pada kita. Sesuatu yang kita sampaikan adalah ilmu yang jelas kebenarannya. Kemudian beradab di dalam uh, berdakwah ya kemudian berikutnya cari waktu yang tepat ya keadaan yang tepat tatkala kita mengajak orang lain di mana uh, satu waktu dengan yang lain tidak sama satu tempat dengan tempat yang lain tidak sama ya kita bisa memilih yang terbaik mudah-mudahan ini menjadi sebab seorang mendapat hidayah yang terakhir doakan ya doakan hidayah mudah-mudahan orang yang kita aja orang yang kita sampaikan mendapatkan mendapatkan hidayah kalau ini sudah kita tunaikan maka kewajiban kita sudah gugur ya sudah selesai kewajiban kita untuk uh, mengajak dan disunahkan untuk tidak bosan mengajak untuk terus menerus mengajak ini tugasnya para nabi dan para rasul mereka terus berdakwah sampai Allah subhanahu wa ta'ala Wafatkan mereka, ya. Maka jangan sampai bosan. Anda pun demikian. Uh, anda dapati teman-teman di masa lalu, ya, yang duduk di bangku SMA, SMP, ya, mungkin SD. Anda masih bisa komunikasi dengan mereka, masih bisa menyeru mereka, mengajak mereka. Alhamdulillah. Dan hidayah di tangan Allah. Kalau Allah berikan hidayah, alhamdulillah. Selama langkah kita sudah benar. ya kita sudah meluruskan niat dalam mengajar kita sudah benar-benar uh, menyampaikan ilmu ya ilmu yang syar'i ilmu yang kita yakin kebenarannya ya adab akhlak sudah kita tunaikan dengan baik ya kita sudah berusaha memilih uh, sikon yang tepat untuk menyampaikan ilmu tersebut alhamdulillah doakan ya ada kesempatan lagi ajak kembali ajak kembali dan terus demikian jangan sampai jangan sampai bosan kalau ini sudah kita tunaikan maka alhamdulillah kewajiban kita berdakwah sudah sudah kita tunaikan Allah taala a'lam bissawab Tapi berikutnya Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama pahala takziah sebelum mayat dikuburkan dengan mayat sudah dikuburkan? Saudara-saudari yang dirahmati Allah uh, Ini yang perlu kita tegaskan dalam ya, permasalahan ini Yang disebut dengan takziah Yang tadi disebutkan keutamaan mendapatkan satu kirot ketika menyolatkan Satu kirot lagi tak kala ikut menguburkan ini semuanya sebelum jenazah dikuburkan. Ini yang disebut dengan takziah. Ya sebelum jenazah dikuburkan, ya kita mendatangi keluarga, kita bawakan oleh oleh, kita bawakan ya sesuatu yang bisa mereka makan, bisa mereka minum, ya kita bawakan buah-buahan. Ini yang sunnah kita yang membawa untuk keluarga uh, jenazah tersebut, keluarga mayat tersebut, ya kita ucapkan kata-kata yang baik, kita doakan, ya kemudian kita menyolatkan. Kalau masih ada kesempatan dan berusaha untuk bisa sempat ikut menguburkan khusus bagi laki-laki. Ini sudah ditunaikan, alhamdulillah kita sudah takziah, kita bisa mendapatkan uh, pahala satu kirat bahkan sampai selesai penguburan ditambah lagi dengan satu kirat kita mendapatkan dua kirat sampai di sinilah yang disebut dengan takziah. Adapun setelah dikuburkan Ya setelah dikuburkan maka berkumpul-kumpul di rumah keluarga jenazah, keluarga mayit, maka ini termasuk yang dilarang ya. Termasuk yang dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk uh, berkumpul-kumpul di rumah uh, keluarga si mayit tersebut, keluarga jenazah tersebut setelah dikuburkan. Karena ini bagian daripada bagian daripada niahah Ya bagian daripada meratapi meratapi kematian. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Kecuali ada urusan penting, ada sesuatu yang harus segera diselesaikan, tidak masalah ya. Tapi kalau sengaja mendatangi ya <coughs> rombongan datang ke rumah uh, keluarga si mayat tersebut, mungkin di malam harinya, mungkin di hari kedua uh, setelah uh, dikuburkannya si mayat tersebut, maka yang demikian tidak disunahkan. Kecuali seorang yang uh, terlewatkan, tidak sempat untuk datang ya sebelum dikuburkan, memang uh, di luar kota misalnya atau jauh atau sedang ada udur tidak sempat maka boleh ya mendatangi dan kemudian menyolatkan di kuburan, datang ke kuburan kemudian menyolatkan di kuburan, solat jenazah. Ini pengecualian untuk solat di kuburan yang diperbolehkan adalah solat jenazah, ya. Karena ibadah tidak diperbolehkan di kuburan, ya ibadah tidak boleh dikerjakan di dalam kamar mandi, di tempat-tempat kotor, tidak boleh juga dikerjakan di kuburan. Kecuali satu, yaitu uh, solat jenazah, ya solat jenazah. Demikian juga yang ziarah kubur ada di dalamnya berdoa, ya silakan ini boleh. Selebihnya maka bukanlah. Uh, tempat ibadah ibadah di masjid ibadah di rumah ia makmurkan rumah dengan ibadah Adapun di kuburan tidak ya ini jadi salat janazah uh, bagi yang tertinggal untuk dikerjakan di kuburan ini boleh seorang tidak sempat datang kecuali di hari kedua hari ketiga masih boleh silahkan segera datang ke kuburan kemudian menyolatkan, ini sunnah ya ini yang perlu di uh, garis bawahi perlu kita tegaskan bahwa berkumpul-kumpul setelah dikuburkan ini termasuk dalam perkara yang dilarang Nabi SAW sesuatu yang harus kita tinggalkan Allah Ta'ala A'lam Bisawab baik berikutnya dari pemirsa Niaga TV Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Assalamualaikum Uh, di keluarga saya dikatakan bahwa jika seorang meninggal waktu maksimal untuk menguburkan adalah tiga waktu sholat apakah ini benar adakah waktu maksimal dalam menunda penguburan jazakumullah khairan wa iyakum jazakumullah khairan saudara-saudari yang dirahmati Allah uh, sunnah Ya, dalam mengurus jenazah adalah bersegera ya bersegera untuk ditunaikan tadi tadi sudah kita sampaikan jenazah yang meninggal segera uh, dipejamkan matanya diikat uh, ya bagian mulut kepala ya agar bisa rapat mulutnya kemudian setelah itu uh, seorang menata hati ridho menerima dengan ketentuan Allah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun segera tunaikan wasiat Ya segera uh, tutup hutang-hutang jika itu terkait dengan kewajiban menunaikan hutang setelah selesai maka segera tunaikan kewajiban kepada mayat tersebut dengan memandikan kemudian mengkafani menyolatkan dan kemudian menguburkan ya ini sunnahnya bersegera secepat mungkin ya dan kalau kita lihat di uh, negeri SaudI Arabia di Makkah, Madinah, di Masjid Al Haram, Masjid Nabawi, uh, sunnah yang seperti ini ditunaikan dengan baik. Kebiasaan masyarakat di sana, dan mereka mengenal sunnah, mengenal yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Uh, penguburan dilakukan sesegera mungkin. Oleh karenanya, kita dapati sholat Janazah ada di lima waktu sholat. Kita sholat duhur ada sholat jenazah, sholat asar ada ya, sholat jenazah setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya bahkan setelah sholat subuh ya ada sholat jenazah ya kenapa demikian karena memang sunnahnya bersegera ya segera uh, dimandikan, dikafani, disolatkan dan kemudian segera untuk dikuburkan ini ya sehingga Pembatasan tadi dengan tiga waktu sholat, ya Allah, alam saya belum pernah mendapati dalilnya. Allah alam mungkin keterbatasan ilmu saya yang disunahkan bersegera, ya segera untuk, untuk dikuburkan, ya ditunaikan kewajiban kepada si mayat tersebut. Seandainya pun ditunda dan masih uh, ada waktu, tidak masalah ya ditunda sedikit, ya misalnya meninggal di siang hari. Uh, ternyata ingin menunggu keluarga yang ada di luar kota, mungkin dikuburkan hari esok misalnya, ya, wallahu alam yang demikian pun diperbolehkan karena ada karena ada maslahat. Taib, silakan. Halo, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini eh, tanah tentang setelah dikuburkan, tidak boleh ada kumpulan di rumah jenazah. Nah, itu kalau umumnya itu kan ada perkumpulan yang nyat nyatanya tahlil kan. Oh, so, di mana gitu, Mas? Iya. Kalau tahlilan. Baik, sudah, Bapak? Ya, halo. Baik. Iya, syukran. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an ya terkait dengan uh, setelah selesai penguburan ya kemudian semua yang mengantar jenazah pun pulang kembali ke rumah masing-masing demikian juga keluarga dari si mayat tersebut juga segera pulang kembali ke rumah maka sampai di sini ya tugas keluarga untuk si jenazah untuk si mayat tersebut sudah selesai, ya sudah selesai. Kalaupun ingin, uh, misalnya anak ya ingin bersedekah, ya ini sedekah hukumnya sunnah untuk orang tua yang sudah meninggal, ya amalan-amalan yang ada contohnya, ada dalilnya boleh, ya uh, sedekah atau infak secara umum. ya atau amal jariah secara umum kemudian menunaikan haji dan umrah ya ini uh, disunahkan selebihnya maka masuk di dalam hadis idamata ibnu adam ah, amaluhu illa min salas jika anak adam sudah meninggal maka terputus amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariah ilmu yang bermanfaat dan anak soleh Yang selalu mendoakan orang tua ini ditambahkan tadi dengan uh, sedekah secara umum, demikian juga haji dan umroh juga. Ya, umroh uh, haji kecil itu maksudnya adalah umroh, demikian juga boleh diniatkan untuk si mayat tersebut. Ya, ini yang disunahkan. Uh, Adapun selebihnya dari itu, maka bukan perkara yang disunahkan ya sebagian kebiasaan di masyarakat ya mungkin ada kumpul-kumpul ada baca zikir baca tahlil dan seterusnya ya maka yang seperti ini tidak disunahkan ya tidak disunahkan tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan para sahabat bahkan tidak ada contohnya dari para salafus maka yang demikian kita tinggalkan maka uh, kita semuanya pun disunahkan untuk banyak mendoakan Uh, saudara-saudara kita yang sudah yang sudah meninggal sesuatu yang ada contohnya ada dasarnya itu yang kita tunaikan selebihnya maka sudah selesai tugas kita untuk keluarga kita yang meninggal demikian Allah Taala alam bisawa uh, berikutnya dari pendengar radio Muslim assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah uh, Benarkah wanita tidak boleh ziarah ketika sedang haid? Tayyib syukron, jazakumullah khairan atas pertanyaannya, saudara-saudari yang dirahmati Allah uh, terkait dengan wanita ziarah kubur tadi sudah kita jelaskan pendapat yang lebih kuat bahwa ziarah kubur wanita hukumnya boleh selama itu tidak terus-menerus, ya tidak sering-sering, jarang-jarang, ya kadang-kadang dan menunaikan adab-adabnya dalam keadaan bisa menjaga diri untuk tidak melampaui batas maka yang demikian diperbolehkan. Adapun terkait dengan uh, wanita yang sedang haid atau sedang suci, ya, Allah alam, ini tidak disebutkan dalam dalil. Oleh karenanya, secara umum boleh, ya. Apakah sedang dalam keadaan suci, sedang dalam keadaan datang bulan atau haid, ya, maka ini boleh, ya, tidak masalah, tetap boleh untuk ziarah kubur. Wanita yang haid tidak boleh untuk mengerjakan solat, ya, bahkan kalau pun dikerjakan tidak sah, tidak boleh juga berpuasa ya tidak boleh berpuasa seandainya mengerjakan pun tidak tidak sah bahkan berdosa ya demikian ini khusus untuk uh, wanita yang sedang haid membaca Al-Qur'an boleh selama tidak memegang langsung Al-Qur'an ya masuk dalam masjid untuk kebutuhan yang penting juga diperbolehkan mengajar misalnya mengajar Al-Qur'an mengajar TPA ya untuk mengajari anak-anak ya uh, di dalam masjid dalam keadaan haid ini pendapat yang lebih kuat juga diperbolehkan demikian Allah taala dari pemirsa Niaga TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau bertanya saya ibu single parent Punya satu anak usia lima tahun Di keluarga saya masih belum mengenal sunnah Masih ikut pengajian Ya, Setelah meninggal dengan tikir Dengan tahlil sampai tiga hari Ada juga yang sampai tujuh hari Pertanyaan saya apabila saya meninggal lalu keluarga saya pakaikan bunga air mawar dan yang lain, ya, apakah saya berdosa? Taib. Syukuran jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, yang pertama bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah. Allah berikan hidayah. Allah tunjukkan kita kepada sunnah. Kita mengenal Al-Quran, kita mengenal hadis Nabi. kita memahami Al-Qur'an dan hadis dengan benar ini nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita maka uh, buktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah tersebut dengan kita bersemangat untuk berdakwah kepada keluarga oleh karenanya pertama uh, pertanyaan Anda uh, bagaimana kalau nanti Anda meninggal ternyata diurus dengan cara yang tidak benar ditunaikan acara-acara yang tidak benar Maka di sini berkaitan dengan uh, kewajiban kita untuk berdakwah. Allah berikan kita kesempatan. Kita masih hidup, ya kita bisa mengingatkan, kita bisa mengajak, kita bisa menyampaikan ilmu kepada keluarga. Maka sampaikan, ya. Kalau ini sudah disampaikan bahwa yang sunnah di dalam mengurus jenazah adalah demikian, demikian, demikian. Adapun yang seperti ini dan seperti ini ternyata tidak ada contohnya dari para salafus saleh, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian sudah kita sampaikan maka alhamdulillah, ya tugas kita pun sudah selesai. Ketika benar la Allah ya. Semoga Allah tidak menakdirkan Seandainya pun terjadi, maka kita sudah menegakkan hujah. <tuh> kita sudah menyampaikan uh, ilmunya kepada mereka maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak bebani kita sesuatu yang kita tidak mampu maka sudah tidak menjadi tanggungan kita kecuali seorang yang meninggal dalam keadaan uh, cuek ya tidak pernah mengajarkan kepada keluarga tidak pernah memberikan uh, ilmu kepada keluarga Ketika meninggal kemudian uh, dikerjakan sesuatu yang melanggar syariat Ya tentu ia mendapatkan andil dari dosa tersebut Karena tidak pernah menyampaikan ilmu tersebut Demikian Wallahu ta'ala a'lam bisawab Tapi masih ada pertanyaan Bismillah Ustadz apa hukumnya memakan atau snack yang diberikan ketika takziah atau jenazah belum dimakamkan. Tayib. Syukran jazakumullah khairan. Uh, Saudara-saudari yang dirahmati Allah, <coughs> sunnah tadi sudah saya sampaikan bahawa uh, mereka yang ziarah, mereka yang takziah kepada keluarga uh, si mayat tersebut adalah membawakan hadiah, membawakan oleh-oleh, membawakan makanan, minuman ya sehingga mereka tidak sibuk lagi untuk memikirkan makanan minuman, mereka sudah sibuk dengan uh, mendapatkan kesedihan, ada anggota keluarga yang meninggal ya. Ini yang sunnah. Adapun sebagian kebiasaan di masyarakat kita ada uh, mungkin makanan minuman ringan yang disediakan keluarga dan itu tidak memberatkan mereka, itu juga tidak diambil dari harta Uh, yang ditinggalkan si mayat maka yang demikian tidak mengapa ya ada mungkin aqua ada permen ya sekedar mungkin orang-orang yang jauh kehausan ya orang-orang yang uh, mungkin belum sempat untuk sarapan ya ada minuman ada bisa ngemut permen ya sedikit meringankan ini tidak masalah selama itu diambilkan bukan ya bukan dari harta harta si mayat tersebut maka tidak masalah dan insya Allah secara umum demikian itu tidak diambilkan dari dari harta si mayat. Kecuali itu diambilkan dari harta si mayat, ya demikian yang uh, tidak sesuai dengan sunnah, karena sunnahnya segera menunaikan wasiat, kemudian segera ditunaikan uh, hutang. Ya, kalau ada sisa, maka sisa itu segera dibagikan untuk ahli ahli waris. Demikian Allah Taala alam bissawab. Dari pemirsa Negatifis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jika seorang laki-laki mendapatkan pahala dua kiraat uh, mengantarkan jenazah ke kuburan, bagaimana dengan wanita yang hanya uh, takziah saja atau menyolatkan saja dan tidak ikut ke kuburan? Apakah mendapatkan dua kirat syukran? Afan, jazakumullah khairan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, uh, alhamdulillah, ya. Yeah kita menunaikan syariat Allah dengan uh, berlapang dada karena syariat Allah syariat yang sempurna, syariat yang indah, syariat yang sesuai dengan fitrah masing-masing ya. Oleh karenanya uh, tatkala dibedakan antara laki dan perempuan dan memang harus berbeda ya karena demikian syariat Allah, maka kita pahala ya kita mendapatkan pahala atau para wanita juga mendapatkan pahala selama itu ada di dalam niatannya seperti salat berjamaah salat berjamaah khusus untuk laki-laki adapun wanita boleh dan yang lebih utama salat di rumah pertanyaannya apakah mereka bisa mendapatkan pahala salat berjamaah bahkan salat di rumah lebih lebih baik daripada salat di masjid demikian anda juga ketika uh, menyolatkan jenazah mendapatkan satu kerat Ternyata dilarang dalam hadis tadi untuk uh, mengantarkan janazah, sehingga tidak mendapatkan tambahan satu kerot. Maka dengan niatan Anda yang tulus, maka Allah pun gantikan dengan yang lebih baik. Ya, secara umum disebutkan dalam hadis: Man an lillah khairan minhu. "Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik." Anda meninggalkan tadi karena ternyata tidak boleh wanita ikut mengantar jenazah, wanita ikut menguburkan. Maka dengan niatan Anda karena Allah, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah taala a'lam bisawab. terakhir dari pendengar radio muslim di Jogja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah akidah akikah ya akikah dilaksanakan sebelum hari ketujuh? Baik, syukran jazakumullahu khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya uh, akikah sunnahnya ditunaikan di hari ketujuh, belum mampu ditunaikan di hari ke-14 juga boleh diundur di hari ke-21. Ternyata belum mampu juga boleh diundurkan setelahnya sampai mampu, ya silahkan. Untuk tanggal tadi, tanggal hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, ini hukumnya sunnah. Ya seandainya dimajukan sehari, diundurkan sehari ini juga boleh. ya tentu uh, tidak mendapatkan pahala sunnah di hari ketujuh tadi tetapi secara hukum itu boleh ya dimajukan di hari keenamnya dimajukan di hari kelimanya misalnya demikian tidak masalah ini diperbolehkan walaupun tentu sunnah yang lebih kita utamakan sunnah yang lebih dicintai Allah dan Rasulnya maka kita berusaha benar ada penghalang ya ada sesuatu yang merintangi sehingga tidak bisa di hari ketujuh maka alhamdulillah syariat kita luas ya tidak ada yang tidak ada yang menyulitkan kita semuanya silahkan mungkin harus dimajukan atau harus diundurkan ini pun tidak tidak masalah ya wallahu taala alam demikian yang kita kaji pada kesempatan sore yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya sebagian daripada hukum-hukum jenazah terlebih khusus bagi wanita Mudah-mudahan uh, mendatangkan ilmu yang berkah untuk kita semuanya Bisa kita amalkan menjadi amal yang saleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh